Nah, ini dia channelnya ya. Udah saya buka dari segi dashboardnya. Nah, di sini terlihat ya, subscribe-nya sudah 78.000 ya. Ini dalam 28 hari itu 1.240 ya. Mantap ya. Sekarang ini saya yakin gak sedikit yang ingin menjadi youtuber. Tapi gak sedikit pula ketika dia ingin menjadi youtuber, tidak memiliki ide untuk membuat konten pada channelnya yang ada dia asal upload aja menemukan sesuatu hal dia upload besoknya lagi nemu tentang hal yang lainnya upload lagi yang ada di channelnya itu dari A sampai Z itu ada semua ya atau mungkin yang sering kita sebut itu adalah channel campur-campur nah dari channel campur-campur ini mungkin gak sedikit pula yang bertanya-tanya Apakah channel campur-campur itu akan bisa berkembang Mungkin di sini teman-teman sudah ada yang mendapatkan jawabannya, bahwasanya channel yang campur-campur itu tidak bisa berkembang. Akan tetapi di sini saya memberikan statement yang lainnya, bahwasanya ketika kita membuatkan channel yang campur-campur itu akan bisa berkembang dan juga tidak. Nah, ya bingung ya teman-teman ya. Bisa berkembang tapi juga tidak. Nah, di sini saya akan berikan dua konteksnya ya, yang tentang bisa berkembang dan juga tidak bisa berkembang. Mohon disimak sampai akhir biar teman-teman paham dan tidak salah paham. Kenapa saya katakan itu bisa berkembang? Karena di sini saya memiliki channel yang itu isinya campur-campur dan saat ini itu masih bisa berkembang ya. Nah, channelnya itu apa? Nanti saya akan berikan kabar di akhir ya. Di sini saya akan berikan dulu konteks yang pertama ya yaitu tentang tidak bisa berkembang. Di sini saya membahasnya dengan sebuah perumpamaan kita jangan dulu berpikir tentang YouTube ya. Kita jauh-jauh dulu berpikir YouTube. Karena kalau YouTube kita pikirin, itu yang ada sakit hati ya. Apalagi kalau video kita itu nggak ada penonton, yang ada pikiran ya. Pasti teman-teman merasakan. Oke, sekarang kita jauhin dulu ya. Jauhin dulu tentang YouTube. Kita berpikir dulu tentang bahwasannya ketika kita memiliki sebuah toko. Nah, kita ibaratkan memiliki sebuah toko. Ketika kita membuka sebuah usaha yaitu toko ya contoh kita ambil aja yaitu adalah tentang nasi uduk misalnya. Nah nasi uduk ya hebat banget ya nasi uduk toko nggak apa-apa ya ini kan contoh. Nah di hari pertama kita membuka toko tentang nasi uduk. Kita udah berjalan lama mungkin satu minggu. Nah artinya mungkin di sana kita sudah mendapatkan pelanggan ya walaupun 1 2 sampai 10 itu kan lumayan ya namanya pelanggan. Nah, ketiba-tiba ketika di dua minggu kemudian toko kita itu ganti bukan lagi tentang nasi uduk. Mungkin kita ganti tentang material ya, tentang-tentang bahan elektronik, kabel, lalu semen, pasir dan yang lainnya. Nah, pelanggan yang pertama yang suka nasi uduk ketika datang kembali ke toko kita itu pasti akan kecewa yang ada kabur dan ketika kita membuka toko material tersebut, itu artinya kan kita mencari pelanggan baru. Hal ini gak jauh beda, seperti halnya di YouTube. YouTube itu kan sebuah usaha kita, ya. Ya, ibarat toko tadi, ya. Kalau di YouTube ini, kita kan dagang video, ya, dari segi digitalisasinya. Nah, ketika di awal-awal kita sudah berusaha membuatkan konten tentang A. Mungkin contohnya tentang mancing ya, udah berjalan lama, udah mendapatkan penonton, dan juga mendapatkan subscriber. Lalu tiba-tiba kemudian kita ganti konten kita ke tentang masak mungkin ya, kayak masak jengkol ataupun masak sayur-sayuran gitu ya, yang jauh ke tentang mancing ya. Nah, itu pastinya pelanggan mancing kita yang awal itu pasti akan kabur. Hal inilah yang dikatakan bahwasanya kalau channel kita itu campur-campur itu akan sulit berkembang. Karena di YouTube ini ketika kita sudah menjadi YouTuber, kita harus menargetkan penonton kita itu siapa? Penonton kita itu sukanya apa? Kita harus buatkan apa yang disuka oleh penonton. Lanjut ke konteks yang kedua yang saya katakan bahwasanya channel campur-campur itu akan bisa berkembang. Nah, dalam artian berkembang ini itu bukan berkembang terhadap channelnya, tapi berkembang pada diri kita. Jadi seperti ini, ketika tadi di awal saya katakan ya, bahwasanya mungkin kalau jadi YouTuber itu nggak punya ide sama sekali yang ada upload tentang campur-campur, nah pastinya kan di channel itu ada beberapa konten, beberapa tema. Nah yang saya katakan itu akan bisa berkembang pada diri kita, nah di sana kita lihat, Ketika kita sudah banyak membuatkan beberapa tema, di sana kita lihat mana sih penonton kita yang sebenarnya dari segi kekuatan channel dan juga dari apa yang penonton suka pada channel kita. Di sana kita bisa melihat dari video terpopuler pada channel kita. Baik itu dari 48 jamnya, 28 hari ataupun 90 harinya. Nah, dari sana Kalian buatkanlah konten apa yang orang-orang suka tersebut. Dengan kata simpelnya, kita harus bisa mensortir apa yang disuka oleh penonton kita. Lalu, gimana bang, kalau apa yang disuka oleh penonton kita tersebut itu bukan dari hobi kita? Itu seperti apa? Nah, disinilah yang harus kita lakukan. Itu adalah kita harus bisa menyesuaikan hobi penonton kita dengan hal itu pastinya teman-teman akan bisa berkembang diri ya yang tadinya mungkin nggak bisa jadinya bisa nah dengan hal itu nantinya channel teman-teman itu akan bisa berkembang Nah, di sini saya coba berikan contohnya itu channel saya yang udah lama saya bangun dan saya bangun pun di awalnya itu saya nggak memiliki konsep apapun ya. Jadi saya asal upload aja ketika menemukan sesuatu saya upload pada channel tersebut. Bahkan channel tersebut itu sudah memiliki subscribe yang sangat tinggi ya. Bahkan Bang Metrik pun itu kalah ya. Dan sebetulnya channel yang saya bangun tersebut itu jam tayangnya sudah mendapatkan syarat monetisasi ya. Tapi waktu itu, waktu saya pengajuan monetisasi, itu ditolak mentah-mentah. Karena yang tadi di awal, bahwasanya saya asal upload aja, itu video orang lain ataupun bukan, saya upload aja, nggak taunya kena konten berulang dan juga konten digunakan ulang. Pokoknya campur-campur di sana kena lah ya semua jadinya ditolak monetisasi. Nah, setelah saya lakukan hal seperti ini, di sana saya coba sortir mana sih sebetulnya penonton di channel yang saya bangun ini ya. Nah, di sanalah saya mulai maju dengan hal itu. Nah, saya timbulkan channelnya ini. Nah, ini dia channelnya ya. Udah saya buka dari segi dashboardnya. Tapi mohon maaf untuk di sini saya tidak bisa memberikan nama channel ya. Tidak bisa menyebutkan nama channelnya takutnya disangka promosi ya nanti mentang-mentang tampilin channel baru takutnya disangka promosi ya jadi biar teman-teman aja yang mencari nama channel saya ini apa ya yang sedang saya bangun nah di sini terlihat ya subscribe-nya sudah 78.000 ya ini dalam 28 hari itu 1240 ya mantap ya penayangannya ada hampir sejuta ya lalu jam tontonnya itu 3,7 ribu ya Nah di sini saya coba buka dari segi kontennya ya, saya coba kontennya kita buka, nah di sini saya coba buka dulu yang yang paling ini ya, paling pertama di upload, nah ini ya, ini ada tentang apa ini, ini edit ya, tentang edit, lalu lagi ada tentang ini keluarga ya, ini, lalu tentang keluar, woi keluar apa ini ya, oh ini waktu demo ya, demo di perusahaan ini ini waktu joget-joget di perusahaan juga ini <guluh> ini ada tentang nikahan juga wah pokoknya campur aduk lah ya ini tahun eh, tahun berapa 2020 5 Mei 2020 ini ya ini pertama kali upload ya kita lihat dulu ya ini sebetulnya di pribadi ya jadi eh, tidak publik ya ini tidak publik rata-rata ya, sudah saya bikin tidak publik ya Lalu lagi ini tentang RO. Nah RO ini saya masih publik karena ini masih agak lumayan agak ada gitu ya. Jadi saya coba publikin aja. Lanjut lele. Ah lele ini ya. Ini tentang lele. Lalu tentang PLC. Ada tentang kucing. Ikan. Ini apa ya? Ini duren. Oh, belah duren. Ini bunga. Ini tentang hujan. Ini ini pizza. Wah pokoknya campur aduk lah ya. Oh, pokoknya banyak tuh ya campur-campur. Ini terlihat juga yang publik mana, tidak publik mana tentang kucing ya. Nah, ini teman-teman bisa mencari lah ya. Nama channelnya apa, judulnya apa. Saya coba tutup aja ya. Takutnya disangka promosi nanti ya. Mentang-mentang nimbulin channel, disangka promosi nanti ya. Jadi biar ya teman-teman usaha sendiri mencari nama channel saya ini ya. Yang penting di sini saya timbulkan aja dari segi thumbnailnya ya. Nanti pun pasti ketemulah pokoknya ya. Nah, lanjut saya coba perlihatkan di sini yang terakhir saya upload ya. Nah, ini ya, ini ini yang sedang saya bangun nih ya, ada wajahnya gitu ya. Saya coba lanjut ini walaupun mungkin view-nya sedikit-sedikit ada lah ya. Yang penting setidaknya saya bisa berkembang diri gitu kan membangun channel baru dengan ya dengan hal yang mungkin tidak saya sering lakukan gitu ya. Ya itu gitu belajar aja gitu ya. Belajar kayak gini gitu tuh ya. Nah, ini yang sedang saya bangun gitu ya. Nah, konten yang terakhir ini itu karena saya melihat dari segi sortirnya. Jadi, oh, ternyata kekuatan channel itu ada di sini ya. Saya cobalah lanjutkan dengan cara seperti ini. Nah, sebetulnya channel ini itu ya sudah ditolak monet ya. Saya coba diperlihatkan dari penghasilan di sini. Nah, ini ya pernah ditolak ya karena ya isinya itu tentang campur-campur ya banyak juga tentang video orang lain gitu ya. Karena di sini terlihat konten yang digunakan ulang itu sudah jelas ya, konten orang lain ya. Nah, pas mau saya ajukan lagi, wah sudah hilang ya jam tayangnya. Itu karena sudah beberapa tahun saya enggak aktifkan lagi gitu ya. Tapi sekarang saya coba aktifkan lagi, mudah-mudahan ya dengan yang konten tadi itu akan bisa dimonetisasi. Yang sekarang baru 1.8 juta view ya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika teman-teman masih bingung dalam membuatkan ide konten, nah di sini saya sudah membahas tentang cara menentukan ide konten. Teman-teman bisa lihat saja di video yang ini. Langsung saja klik di sini ya. Terima kasih dari saya. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dan salam sejahtera kita bersama.